Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di Pojok Kreatif. Di video kali ini saya akan membuat pengkilap bodi motor ya teman. Bahannya mudah, cuma baterai, tapi bukan baterainya yang kita gunakan, ini yang dalamnya. Oke, langsung aja kita bongkar. Harus hati-hati ya teman-teman, biar gembrengnya itu tidak mengenai tangan. Untuk mengeluarkan yang hitam-hitamnya agak susah, ini harus dipijet-pijet ya, dipijet-pijet, diucek-ucek, ini dicongkel-congkel. Daripada kita buang, mending baterainya kita manfaatkan untuk yang bermanfaat ya teman. Oke, ini sudah semuanya kita ambil yang hitamnya di baterai. Lalu kita siapkan ini pasta gigi ya, pasti di rumah semuanya ada ini. Kita celototkan ya teman-teman, celototkan saidik atau secukupnya ya. Oke, kita tambah lagi. Lalu kita uplek-uplek ya teman, biar mencampur serbuknya dari baterai sama pasta giginya, kita uplek-uplek terus. Sekiranya udah rata atau sudah mencampur semuanya, langsung aja kita coba ya teman-teman. Langsung kita praktekkan di bodi sepeda motor ya, ini di knalpotnya ya, ini tutup knalpot, ini kita kasih solasi. Persiapkan gombalnya ya teman untuk menggosoknya. Oke, langsung aja kita gosok-gosokkan ya. Oke, auto hitam langsung ya teman-teman, langsung hitam. Kita cuma kita gosok-gosokkan aja ini, langsung kelihatan hitam ya teman. Mudah sekali ya membuatnya, daripada barang bekasnya kita buang, mending baterai bekasnya kita buang, mending kita manfaatkan yang lebih bermanfaat ya. Lihat perbedaannya teman, lah berbeda banget ya, jauh sangat berbeda. Setelah kita olesi cairan yang kita buat tadi, yang awalnya membuluk langsung hitam mengkilat. Oke, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman.